bagian kamar nih bareng dia orang nih. Mas Febrinya lo di sana. Woi, ngambil barang dulu anjing. Barangku masih di sana soalnya. Buat konten dulu, sambil buat konten. Ada kolam. Oh iya, gue juga kolam ting, kena kolam guys. Anjing reking, bangke. Di situ nunggu Mas Febrinya dulu kalau enggak. Biar dia orang yang manggil. Nah kan, dia orang masih rapat juga di sana soalnya. Ini gue lagi di villa atau cottage nomor 416 kalau nggak salah. Agak jauh dari lokasi kita. Mohon maaf tanda kutip itu disensor tempat gue kerja. Dan nah, karena gue cukup punya pengalaman di hotel, jadi gue inget gimana cara ngidupinnya. Itu yang pertama, rememorize ya. Terus kalau untuk reviewnya mungkin gue kasih 4,5 atau 5. Berhubung nah ada arah kiblatnya kalau mau sholat tuh. Kalau mau tanya lokasinya, gue udah kasih tau itu di awal. Nanti gue edit video ini dan bisa langsung gue jadiin satu. Tapi nunggu acara ini selesai dulu. Jadi see soon pas hari Minggu dan kita lihat nanti gimana kelanjutannya. Kalau dilihat lebarnya, ini good enough loh. Nah, dua kamar itu buat cowok cukup lebar banget. Orang gue selama di Radisson aja walaupun itu terbilang sempit ya, tapi itu cukup banget kalau buat untuk dua orang gitu. Ataupun sendiri gitu so far. Dan mungkin segini dulu, nanti bakal ada lanjutannya kalau emang kira-kira perlu. Kita lanjut di lain waktu. Jadi kan di hotel nomor 416, kali ini pindah ke 506 ya Rendel. Nah, wih, nih, dating gue PKL yang di sini kemarin, yang kemarin itu apa, abis pamit, tapi diajak sini, nemenin gue. Jadi pindah ke cottage ke 506, dan ini maghrib ya BTW. Soalnya ribet ngurusin ini itu. Enak sih deket kolam tuh, walaupun kolam anak-anak. Soalnya kita ke sebelah sana view-nya udah pantai, dan pantainya gue gak paham sih seberapa besar pantainya, tapi kayaknya asik. Masih ngeliat FVP, dia bingung dia ntar mau ngecas gimana. Jadi mungkin kalau daripada vlog gue kelamaan, nanti dilanjut lagi besok on Sunday, atau kita langsung skip time skip pulang gitu ya. Persiapan berbalik. Oke, assalamualaikum.